Inilah rumah susun sederhana sewa atau rusunawa yang diperuntukkan disewakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Bagi penyewa, hanya dibatasi maksimal selama 3 tahun saja. Namun perlu diketahui bahwa rusunawa ini merupakan satu-satunya rusunawa yang ada di wilayah Kabupaten Brebes. Dengan jumlah penduduk terpadat dan terluas wilayah kedua di Jawa Tengah, sebenarnya keberadaan satu rusunawa masih dirasa kurang. Maka tidak heran bila penghuni rusunawa hanya dibatasi sewa tinggal hanyalah maksimal 3 tahun saja. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan dan Pemukiman yakni Sutrisno menjelaskan, di sela aksi penanaman pohon di Rusunawa dalam rangka Hari Perumahan Nasional, pihaknya berusaha untuk melakukan pembangunan rumah unggul panen instan atau RUSPIN. Harus ditarik selama 3 tahun, Pak. Nah, ini kan begini, Pak. Jadi Rusunawa itu bentuk RUSPIN ya istilahnya, menempati, diangsur, terus nanti berapa tahun milik daerah. Rusunawa itu jadi hunian untuk masyarakat yang MBR nanti selama 3 tahun dan 3 tahun harus pindah. Nah itu memang ada perjanjian aturan berada dan pindah itu harus tempat yang lain. Apalagi data yang telah diperoleh, sampai 13.000 kepala keluarga di Kabupaten Brebes hingga saat ini belum memiliki rumah yang layak huni. Agus Supramono, Semarang TV.